akhirnya masker ini akan direlokasi ke jalan Eko Ulin. Pasar Buntung sudah kita mulai laksanakan ya, dengan kontrak tertanggal 6 Desember tadi dengan besar nilai kontrak sebesar 86 miliar yang dilaksanakan oleh PT Nindya Karya Persero. Pasar tersebut nantinya berkonsep tradisional modern ya, jadi tetap pedagang itu yang dijual adalah barang-barang tradisional seperti sayur, ikan dan sebagainya, namun juga ada sebagian ruko-ruko di depannya, dan itu kita berkaca dari konsep yang ada di BSD ya, BSD Serpong Damai yang ada di Jakarta, itu yang kita jadikan konsep waktu membangun pasar tersebut. Tahap pertama kita saat ini sedang melakukan aplikasi pedagang, termasuk itu dagangannya apa ya, jumlah pedagang kita verifikasi semua, apakah nanti ini pedagang di sini direlokasi ke pasar yang baru atau nanti kita sudah punya data. Saat ini jumlah yang ada sekitar 609. Itu ada di samping itu ada pemukiman, pemukiman itu kan rumahnya menghadap ke pasar ya, otomatis dia berjualan juga, jadi sekitar 38 bangunan. Untuk menarik konsumen itu kan kita harus menyiapkan pasar yang nyaman, tempat yang nyaman ya lah. Ya, alhamdulillah suasana kondisi